Sekarang kita bergeser yuk ke kuliner ikan. Siapa nih penggemar olahan ikan khas Sumatera Selatan yang satu ini? Yes, ini dia, pempek. Tapi yang ini bukan pempek khas Palembang ya, melainkan buatan seorang warga Mangkurawang, Kota Tenggarong, Kutai Kartanegara yang membuat sajian pempek urang hulu. Melimpahnya bahan baku ikan di Sungai Mahaka membuat ibu dua anak ini mulai bekerja sama dengan para nelayan yang berada di pedalaman Kalimantan Timur untuk mengirimkan ikan tangkapannya ke Tenggarong dan mengolahnya menjadi kudapan kenyal dan lezat. Soal rasa, bagi penikmatnya pempek urang hulu buatan Nur Afni memiliki cita rasa yang berbeda. Pempek dengan varian full keju, kapal selam dan campuran bisa Anda dapatkan dengan harga Rp85.000 per kilogram. Rasanya udah beda dari yang lain karena khas Kutai. Cuponya gula merah terasa, pedasnya terasa, asinnya udah pas di lidah. Kini pempek buatan Nur Afni sudah mendapatkan sertifikat halal dari lembaga terkait. Tim Liputan CNN Indonesia.